Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel saya. Okey, hari ini kita lihat jadual AFC League, perlawanan di antara Ratchaburi FC dengan Johor Darul Ta'zim yang akan diadakan pada hari Jumaat 25 Jun pada 10 malam. Perlawanan akan diadakan di Stadium Raja Manggala, iaitu Stadium Thailand ini. Jadi kedua-dua pasukan Ratchaburi dan Johor Darul Ta'zim masing-masing telah tewas di perlawanan pertama. Ratchaburi tewas kepada Pohang dan Johor Darul Ta'zim tewas kepada Nagoya. Okey, apa yang penting, kedua-dua pasukan mestilah ingin mencari kemenangan pertama dalam perlawanan ini. Perlawanan diadakan di Thailand, jadi nasib baik dijalankan dalam stadium yang kosong. Jadi tekanan kepada JDT berkuranglah, tak ada penonton. Kita lihat ini adalah pemain-pemain dari Ratchaburi. Okey, tak ada gambar dalam dia punya laman web ni, tak ada gambar. Okey, jadi apa yang saya nak tanya kepada anda semua, apakah ramalan anda tentang keputusan perlawanan ini? Okey, tinggalkan pesanan, tinggalkan ramalan anda di ruangan komen di bawah. Adakah JDT akan menang ataupun Ratchaburi yang akan menang? Kalau menang, berapa jaringan? Okey, share dengan saya dan pada peminat-peminat bola sepak JDT khasnya, dan juga peminat-peminat bola sepak di seluruh Malaysia. Sama-samalah kita berdoa agar JDT akan menaikkan imej bola sepak Malaysia. Jangan lupa, apakah keputusan yang anda ramalkan? Jumpa lagi. Assalamualaikum.